Sebelum acara kita mulai, kita langsung ke doa pembuka dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Yuki. Kepada Ibu Yuki, kita silakan. Mengucapkan terima kasih atas
kerjasama kita semua dalam mensukseskan acara ini, juga kepada DPP yang selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan kita. Kemudian, masih banyak hal yang harus kita kerjakan untuk kedepannya. Jadi puncaknya tidak hanya hari ini belum seberapa, masih banyak hal yang harus kita buat. Walaupun sebenarnya PKRI tidak hanya berkiprah di sekitar altar, seperti yang disampaikan Romo Apin waktu itu, bahwa kita harus keluar, dan itu yang belum kita lakukan. Jadi sebatas kita masih di seputar gereja, artinya masih punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Akhirnya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Semoga kedepannya kita semakin kompak, semakin menyadari keberadaan kita sebagai WKRI, meskipun peran kita hanya sangat kecil. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan Romo Penasihat Rohani kita kepada Romo Sabino. Kami persilakan. Halo Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama selamat kepada Ibu-ibu PKRI PC Ibu Pinggol seperti kita yang hari ini merayakan ulang tahunnya secara seremoni yang harus sederhana. Kemudian selamat atas kebersamaan selama ini. Semoga hari ini juga menjadi momen bagi kita untuk kembali membangun niat-niat untuk tahun-tahun yang akan datang. Baik Bapak Ibu, terutama Ibu-ibu WKRI DPC Tunggal, saya selalu mengingatkan ketika berbicara di hadapan organisasi masyarakat Katolik, saya selalu mengingatkan begini. Bapak Ibu, terutama Ibu-ibu WKRI adalah Ormas Katolik. Jadi WKRI itu adalah ormas. Kalau yang namanya ormas itu sebenarnya bergeraknya memang bukan di gereja seperti yang dikatakan oleh ketua tadi. Tetapi tugas utamanya adalah menghadirkan gereja di tengah masyarakat. Mungkin ini terlalu idealis, tetapi kita harus ingat itu karena itu tugas utama kita. Jadi kalau di paroki itu ada yang namanya WKRI, ada yang namanya ibu-ibu paroki seharusnya. Kalau yang di gereja, di altar, kemudian itu biasanya ibu paroki. Lalu kalau yang keluar itu namanya WKRI. Sama dengan OLK. Kalau di gereja namanya OLK. Kalau dia sudah masuk ke ormas namanya Pemuda Katolik. Maka di pemerintah di dikenal itu Pemuda Katolik. Tidak ada OLK. Sebagai orang-orang gereja dia dikenalnya sebagai OLK. Jadi di ormas dia sebagai Pemuda Katolik. Nah, tetapi yang kemudian menjadi sangat penting perlu kita perhatikan memang dasarnya harus kita miliki. Dasar iman kita, semangat kita sebagai orang-orang Kristiani, sehingga kalau keluar nanti bisa menjadi warna bagi orang lain. Maka terima kasih kepada ibu-ibu WKRI yang sudah merelakan dirinya untuk ambil bagian dalam organisasi ini, sehingga harapannya ini pun bisa nantinya keluar dari gereja menampakkan wajah gereja untuk orang-orang yang ada di luar. Minimal kalau WKRI bisa mungkin bergabung di IOB, yang pasti itu bisa dilakukan di mana-mana. Dan biasanya sih kalau kita sudah gabung, WKRI sudah gabung di IOB, biasanya itu akan menjadi orang-orang penting. Karena biasanya kita akan memberi warna yang cukup berbeda dibanding dengan organisasi lainnya yang ada di tempat lain. Nah, kemudian saya juga tetap menyemangati untuk ibu-ibu, walaupun sebenarnya tugasnya keluar bukan berarti kemudian kita tidak terlibat dalam gereja. Karena selama kita masih ada huruf K dalam organisasi kita, berarti kita masih menjadi orang Katolik yang punya tanggung jawab sebagai katakanlah warga gereja.
Maka yang perlu diingat, yang harus selalu diingat ketika kita berbicara tentang organisasi masyarakat adalah sebagai warga gereja dan juga sebagai warga Indonesia. Kalau organisasi atau kelompok gereja biasanya tidak ada huruf I di belakangnya. UMK, kemudian Bina Iman Tahan dan lain-lain, tidak ada huruf I di belakangnya. Tapi kalau sudah organisasi biasanya selalu ditambahkan, walaupun tidak semua, ditambahkan I di belakangnya. Yang mau mengatakan bahwa kita adalah warga Tuhan. Maka jadilah orang yang sungguh 100% Katolik dan 100% orang Indonesia. 100% warga gereja, 100% warga gereja. Saya yakin ini bisa diperankan dari hal yang sederhana. Untuk nanti kita bisa melakukan hal yang lebih besar dan yang selamat. Selamat sekali lagi untuk ibu-ibu BKI DPC Lumindo, dan juga semangat untuk perjuangan di hari-hari yang akan datang. Semoga semakin mantap, semakin kompak, dan juga bisa semakin menang nanti banyak orang yang semakin berharap dan semakin berharap. Demikian dari saya. Sini.
dan satu lagi untuk Bapak Wakil Ketua TV. Silakan kepada Bapak. Tapi dalamnya kena karena ada kolom. Sambelnya banyak-banyak. Marem bu. Yang masak cukup asin dan tahu kan.
Ibu-ibu boleh nambah kukunya, ada kuku ini di sini. Jadi sudah diangkat. Thank you.